lukisan yang dihasilkan beberapa hari, kalau lihat di paling kanan saya sekarang ini adalah, ini abang kameraman. Yang berbaju biru dan rambut tu warna agak oren-oren, agak-agak brown sikit tu. Tahulah siapa kalau tim hari Isnin itu, itu Syafiqah Ishak. Berbaju merah itu saya. Yang ini bos kami, Kak Liza. Kak Liza. Eh tak, ini Kak Amy, assistant penerbit. Okay. Kalau yang ini Wawa, yang tengah-tengah ni Wawa, yang ini Fatia. Itu Kak Salah. Ini Kak Salah. Kak Salah punya kita, post saya tahu. Kita tahu dah. Dia dekat pinggang. Ini semua sebenarnya adalah tim Selamat Pagi hari Isnin. Dan lukisan ini dilukis khas oleh seorang anak yang cukup istimewa. Kita pernah bawakan ke studio, iaitu Jamila sendiri. Seorang anak yang cukup istimewa yang mengalami keunikannya adalah autism. Dan juga ibunya kita juga bawakan ke studio pada hari ini. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya, Jamila. Nampak tak kita semua berjodoh sebab warna semua sama semuanya. Plaster lembut je. Ya, dan kami duduk macam atas pelamin tak? Betul. Ya, pengapit lah. Allah berkannya lah kita, ya tuan. Baik, sebelum kita nak sembang-sembang, kita nak tanya jugalah macam mana persiapan Hari Raya tahun ini? Oh, tahun ini sunyi, sunyi. Dan senyap dekat rumah sebab anak-anak pun tak dapat balik. Oh, ya ke? Jadi kami berempat je. Berempat di rumah dengan Jamila juga. Yes. Oh, anak-anak yang lain tu dekat mana? Di Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Ya, memang tak boleh merentas. Tak boleh merentas, ya. Baik. Hari Raya kan, mungkin hari tahun ini agak berbeza. Berbezanya bukan berbeza sikit sebab berbezanya kalau ikutkan memang ini adalah memang sejarah. Ya. Yang kita tak pernah pun sambut raya begini. Tak boleh bersama dan sebagainya. Mungkin apa yang dirindui hari raya dahulu berbanding dengan hari raya sekarang? Ya, hari raya dulu lebih meriah bila sebelum raya tu sibuk masak banyak-banyak sebab nanti tamu ramai datang kan hari pertama. So kali ini ni kita banyak berehat. So Jamila pun sibuk melukis. Macam juadah hari raya apa yang selalu kalau tiap-tiap tahun tu mesti masak? Oh, rendang, nasi impit. Itu dah pastilah tu wajib. Rendang, macam rindu jadilah. Tadi kita dah opening pasal lukisan ini. Lukisan ini dihasilkan hanya beberapa hari saya. Saya tahu penerbit minta gambar saya. Ridwan boleh tak bagi gambar dekat Jamila untuk dia lukis? Minggu lepas. Masa saya bermula bila? Pada hari Jumaat pagi. Jumaat pagi, Sabtu. Ahad dah siap dah. Dah terpaksa siap kan sebab kita nak ada proses dia kan, nak ambil gambar, nak buat video. Jadi dia kena buat 2 hari daripada sahur. Dia terus buat tu. Pukul 5. Sehari cuma hari tu? Ya. Oh, 2 hari sahaja lukisan je ini dihasilkan. Dan cukup unik, cukup halus sebenarnya lukisan yang dihasilkan oleh adik Jamila. Okey, you can talk. Nak cakap. Okey, silakan. Ini cerita. Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Sedawan Isni lah. Baju biru. Baju biru. Kak Syafiqah. Kak Syafiqah. Yang merun tu. Abang Ridwan. Saya. Dan kalau kita tengok latar belakangnya berlatar belakangkan menara KLCC dan juga bermotifkan bunga. Mungkin idea ini agak apabila penerbit suruh kan lukis gambar tim Isnin. Kenapa memilih background begini dan terhasanya lukisan yang cukup. Sebabnya saya tunjuk dekat Jamila poster Selamat Pagi Malaysia. Kan dia punya konsep dia warna kuning. Lepas kat atas dia macam greyish. Jadi Jamila biasa buat green cities. Jadi saya suruh dia tukar bunga raya merah tu kepada kuning lah sebab nak selaraskan dengan Selamat Pagi Malaysia punya poster tu. Maksudnya Puan hanya memberikan gambaran. Apa yang terhasil ini adalah memang daripada idea sendiri. Bukan ya. Saya jadi researcher gambar. Research cari dengan internet, tengok Selamat Pagi Malaysia. Apa yang ada dekat situ, karakteristik dia kan. Ini dah last minute ni. Tengok poster lah. Setujuklah Jamila. Wow, nampak begitu berbakat sekali dekat Jamila. Jadi perkembangan daripada 2 minggu lepas sebenarnya adik Jamila bersama dengan kita sehingga ke hari ini. Kita difahamkan mungkin ada apa sesi temu bual bersama dengan wartawan luar. Boleh terangkan sikit? Saya hanya boleh cerita berkenaan itu selepas ini diterbit kan. Jadi akan berita berkenaan dengan Jamila akan disiarkan
di level dunia. Hmm. Wah. Mungkinlah itu satu perkembangan yang cukup kita nanti-nantikan. Dia bukan sahaja anak Malaysia tetapi anak yang cukup istimewa ini. Yeah. Lukisan lepas sudah siap ke macam mana? Yang tinggi itu sudah siap. Sudah siap. Jadi memang digantung di rumah dan tidak dijual, memang dijadikan koleksi semata-mata. Yes. Okey, adik Jamila semalam raya macam mana? Semalam raya pergi mana? Semalam raya, semalam raya kita pergi mana? Pergi mana? Buat apa semalam? Tidur rumah. Makan apa semalam? Makan apa? Rendang. Makan rendang kan dengan nasi impit. Dengan apa Jamila suka? Makan sate. Apa? Ha? Sate. Sate. Banyak-banyak sate. Samalah kita. Kita suka sate. Kejap lagi ada sate. Penerbit kita hari ini ada sate. Jamila kena tunggu. Kita makan sama-sama. Makan sate. Ada sate daging, sate ayam. Sate mana yang suka? Ayam ke daging? Ayam. Sate ayam. Lepas ni Jamila, Abang Ridwan ada masak, boleh rasa rendang Abang Ridwan juga. Jamila suka makan pedas tak? Boleh makan pedas? Boleh makan pedas. Okey. Baguslah. Boleh. Nanti dia boleh makan rendang saja. Ini gambar, kita akan siarkan gambar. Kita nak tengok gambar keluarga. Ini berempat. Ini beraya semalam. Semalam. Kami berempat saja. Berempat. Okey. Ayah kepada Jamila, kemudian Jamila, adik Jamila dan juga saya. Kalau kita tengok ya, tema semalam ialah orange, coklat. Tonanya warna begitu. Kenapa pilih warna tu pada tahun ni? Sebab itu baju yang ada di tahun lepas. Okey, maksudnya memang tak beli baju baru lah. Sederhanalah tahun ni. Kebanyakan ramai yang memilih begitu. Saya pun memilih begitu. Tahun depan kita all out. Shopping betul-betul. Pasang. Kalau tahun lepas 3 pasang, tahun depan 6 pasang. Sebab amboi. Tahun ni tak ada beli. Ya, nak cover balik. Itu pun lagi untuk isteri. Isteri lagi yang minta 7 pasang. Betul. 30 hari raya, 30 hari. Oh, cakap saya ke apa? Tak kan? Oh, biasa berapa pasang? 10. Banyak. Cakap, kita gambarkan saja cakap. Kalau Jamila suka pakai baju raya, setiap hari-hari raya, baju apa yang suka? Baju kurung ke? Can you... Baju kurung? What kind of dress? What baju do you like to wear during hari raya, Jamila? Kebaya. Kebaya. Baju apa? Ya, baju kebaya. Baju kebaya. Okey. Ridwan, tadi kan sebelum kita bersiaran ni, saya tanya adik Jamila, boleh nyanyi tak lagu raya? Dia cakap boleh. Okay. Boleh tak kita nak dengar sikit adik Jamila nyanyi lagu raya? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Adik Fiti. Ya, nyanyi lah. Can you sing? Can you sing that just now? Selamat Hari Raya. Adik Fiti. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Adik Fiti. Nak kena ada lagu. Ini belum lagi kita suruh menari. Tapi raya pula kan. Boleh. Jamila macam-macam boleh buat. Kan? Ya, sangat berbakat. Kita sebenarnya sangat bangga kerana di Malaysia kita mempunyai bakat-bakat seperti ini. Betul. Yang kita congkil sebenarnya dekat dalam Sabah Pagi Malaysia. Kita bawakan dan kita bolkan. Ada bakat-bakat sebegini, anak-anak istimewa sebegini yang memang sebenarnya mampu untuk mengharumkan nama Malaysia. Kalau cerita pasal raya lagi, mempunyai anak yang istimewa ini, kalau dulu-dulunya bagaimana? Sebab anak autism ini berbeza. Ada yang hyperaktif. Jamila dulu masa kecil adakah hyperaktif ataupun memang dia memang so nice begini? Ya, daripada kecil memang suka senyap. Dia tak ada tantrum. Cuma kalau dia rasa tak selesa tu dia akan melilit air mata. Jadi kita tahulah something is not right. Itu barulah cuba discover lah. Tengok apa berlaku sebelum ni kan. Kita tengok adakah ai janji apa-apa ai tak tepati. Jadi kita tanyalah, tanya baru kita tahu apa sebab. Dan biasanya kalau pagi raya kedua ni, raya pertama kita all out, kita penat. Dan raya kedua ni biasanya orang akan sambung sedikit tidurlah. Tapi kalau saya lah kat rumah, biasanya bangun pagi saya akan jogging dulu. Jogging tak lagi? Sihat tak saya? Wow. Adakah? Okey. Raya-raya pun bersenang lagi. Kesihatan sebab kita kena jaga. Betul. Kita sambung baliklah. Kita nak tanya sikitlah. Rutin setiap tahun keluarga puan bagaimana? Semasa Hari Raya. Semasa Hari Raya. Wow, rutinnya memang malam sebelum raya tu masak-masak. Pagi raya tu ramai tetamu akan datang. Terutama semasa ibu saya masih ada. Semua keluarga akan datang ke rumah. Tapi setelah dia meninggal dan dah tak adalah, jadi kami dah pergi melawat ke keluarga. Yalah,
tradisi kunjung-mengunjung itu memang tradisi hari raya. Yeah. Cuma tahun ini kita tak boleh. Kita boleh buat hari raya pertama saja. Tahun depan kita all out kunjung-mengunjung. Tapi kira penerbit, okay lah. Penerbit cakap terima kasih. Dia kata datang ke Selamat Pagi Malaysia. Dia tanyalah, lukisan ni nak tinggal kat sini ke nak balik? Ya, bagi hadiah kepada SP. Terima kasih banyak. Terima kasih Adik Jamila. Terima kasih banyak. Sebab sudi lukis kita kat situ. Nanti lukis abang besar sikit. Boleh. Minta. Don't. Boleh. No. No, dia dah penat lukis. No, dia penat lukis. Hari raya ni. Apa? Are you Flora? You're tired. Okay. Sebulan Hari Raya, kita bagi dia rehat, Puan. Betul. Apapun, terima kasih diucapkan kepada Puan dan juga Jamila kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Raya yang kedua ni beraya bersama dengan kita. Sekarang ni. Nanti kita makan sama-sama. Bermafam kita, kecil besar tua muda, bersalaman menyusun jari, lupa segala sengketa. Ziarahi saudara, teman-teman yang setia, tapi sekali jangan dilupa pada yang telah tiada. Raya, 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 sambutlah dengan penuh gembira. Berpakaian indah sini sana, berkunjung sesama kita. Raya, 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 setelah sebulan berpuasa, marilah meraikannya kemenangan kita semua. Okey semua. Ewa. Belajar menari. Okey. Kita dah raya, marilah kita merayakannya. Yang tua juga yang muda, berbahagia, tiada sengketa. Yang raya, kuih raya, dan duit raya, semua dah sedia. Marilah kita semua bersama-sama berhari raya. Aduh.